Ada soalan naming yang tak boleh sangat-sangat? Kalau tak ada, saya mula dengan A lah. Kalau ada, saya nak mula dengan apa yang kamu tak boleh buat tu dulu. Okay, along the way yang saya akan bincang ni, kalau ada jawapan lain daripada kawan kamu ataupun kamu, boleh tanya. Alright, boleh question. Mungkin jawapan saya salah. And kalau jawapan kamu lain, boleh tanya kenapa jawapan kamu salah. Saya boleh explain balik. Okay, sebab naming ni dia kena latihan banyak dan kamu akan nampak lah. Okay, so first and foremost saya rasa untuk soalan A tak ada apa kat sini. Sebelum saya mula, saya just nak ingatkan IUPAC naming adalah satu sistem yang kita akan guna sepanjang semester. Kamu akan jumpa IUPAC naming dalam Alkene, kamu akan jumpa dalam Halo Alkene, kamu akan jumpa dalam alkohol nanti. Semua akan guna sistem IUPAC. Dengan kata lain, apa yang kita belajar hari ini dan video untuk IUPAC yang panjang tu, kenapa dia panjang? Sebab saya nak kamu belajar benda ni, ingat betul-betul sampai hujung sem. Kita akan jumpa benda ni tiap-tiap chapter. Okay, kita akan jumpa tiap-tiap chapter. So first thing, bila naming, first and foremost, kita nak cari parent chain. So kalau dalam bahasa Melayu, saya pun tak tahu parent chain panggil apa. Mungkin induk, carbon induk, alright. Whatever is that, saya pun tak tahu dia BM panggil apa. Parent chain adalah longest carbon chain. Kita nak cari rantai carbon yang paling panjang. Yang tu first step. So untuk soalan ni agak jelas, rantai carbon paling panjang saya adalah 4 dan 4 carbon tu tak semestinya bergerak dari kiri ke kanan. Saya tak suka bila budak selalu fikir, oh dia kena bergerak dari kiri ke kanan. Tak. Bila saya kata rantai carbon, dia boleh bergerak daripada bawah naik ke atas, turun balik, bergerak, turun balik, naik, tak ada masalah. Satu je sayang, rantai carbon tu tak putus. Alright, selagi rantai carbon tu tak putus, rantai tu adalah rantai paling panjang. So, saya rasa rantai paling panjang soalan ni senang, 4. Semua setuju? Okay, dan kalau kamu tengok video saya, cara saya buat selalu saya takkan keluar terus dengan jawapan akhir. Tak mungkin leh. Saya buat berapa puluh tahun dah pun saya takkan dapat jawapan akhir terus. So, tentukan dulu parent chain, namakan dulu parent chain. That is my butane for carbon. Dalam silibus kamu jangan risau apa-apa yang lebih daripada 10 carbon. Sebab kalau dia keluar, dia akan keluar daripada methane sampai decane je. So ingatlah, daripada methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Yang tu basic kenafat. Alright? So that is my butane for carbon. That is the first thing. The second thing over here adalah numbering. Okay? Soalan saya, kita akan number daripada bawah ataupun kita akan number daripada kanan. Anybody? Good morning. Bawah. Alright, semua orang kata bawah. So kat sini, next question. Kenapa bawah, Azim? Sebab branches dia tu dekat bawah. Yeah. Alright, good. Sebelum kita mula letak naming, sebelum kita mula letak numbering, saya rasa apa-apa yang tak duduk dalam highlight, kita akan bulatkan dan kita akan namakan substituent tersebut. Okay? Saya akan namakan substituent dulu sebelum saya bagi number. Kenapa? Sebab saya nak tahu substituent tu siapa. Alright? So, saya akan buat macam ni dulu. Dan substituent, bila kita kata substituent senang je weh. Alright? Methane akan ubah, methane satu carbon, CH4, akan ubah ANE kepada YL. Dia akan jadi CH3. Buang satu carbon. Then dia akan jadi substituent. Alright? Sama juga dengan ethane. Kalau ethane adalah CH3, dia akan ubah jadi ethyl. ANE kat belakang, ubah jadi YL. Buang satu carbon. CH3, CH2. That is your ethyl. Dia jadi substituent. Okay? Itu cara nak hafal lah. So kat sini ada methyl group satu. Dan Azim kata kita akan start kira daripada bawah, carbon ni akan jadi carbon nombor 1, 2, 3, 4. Supaya methyl dapat carbon nombor 2. Sebab saya nak substituent saya dapat nombor terendah. Okay, kita nak substituent kita dapat nombor terendah. Itu je peraturan dia, senang. Jangan fikir buat banyak. Okay, sayang satu yang paling-paling penting, rantai paling panjang kena betul. Sebab rantai paling panjang kalau dah salah, bye-bye dah semua yang lain. Alright, so spend masa sikit untuk rantai paling panjang. Yang lain tu hang akan dapat dah. Dalam exam nanti, bawa masuk highlighter. Semua yang saya buat kat depan, termasuk highlighting, termasuk highlight,
termasuk letak nombor, termasuk bulat, tulis nama, tulis nombor, tulis dalam exam. Alright, buat dalam exam, tak ada masalah. So, lepas tu baru tulis nama penuh. Nama penuh kat bawah, 2-methylbutane. Okay, 2-methylbutane. That is your complete name. Just a kind reminder, antara nombor dengan alphabet, kita guna dash. Antara alphabet dengan alphabet, tak ada space langsung. Dan yang paling penting, saya tak guna huruf besar ya. Kita tak ada huruf besar dalam alphabet. Saya tahu kamu mungkin certain orang dia ada kebiasaan huruf pertama dia akan letak huruf besar. Kat sini tak ada. Semua huruf kecil. Make sense? Alright, senang ya. So, satu soalan kat sini kita dah go through tiga peraturan. Longest carbon chain. Macam mana nak namakan substituent. Macam mana nak letak nombor. Okay, dalam exam buat je semua ni. Tak ada masalah. Azim, kenapa tak buka webcam? Azim ni tak buka webcam, tidur je cerita. Alright. Kena tengok mata. Azim ni adalah orang yang saya kena tengok mata. Kalau tak, saya tak susah hati saya pergi. Alright. Alif. Alif. Alif ada tak? Ada, ada. Alright. Alif, soalan B ni. Longest carbon chain, Alif berapa carbon? Ha? Soalan B ni, rantai paling panjang berapa carbon? Berapa carbon? Tak buat eh? Buat ke tak buat? Belum lagi. Kenapa tak buat? Saya nak jumpa pukul 12 nanti di office. Dengan semua jawapan yang dah siap. Alright. So, yang lain? Kat sini parent kamu apa? 8. Alright, parent kamu adalah obtain 8. Let's see. Saya pun dapat 8 dan 8 saya adalah from here, dari bawah bergerak ke kanan. Alright, dan saya pilih untuk naik ke atas. Okay, sama je. Kalau kamu perasan, pergi straight dengan naik ke atas sama sebab bilangan carbon masih adalah 1-1. Okay, so sebenarnya sama je. Yes, correct. 8 carbon kat sini. So, namakan dulu parent, that is my octane. Sebelum letak nombor, biarkan diri kamu ada habit letak dulu nama. Sebab kadang-kadang nama tu yang akan menyebabkan numbering tu. Alright, nama alphabet tu mungkin akan ubah numbering dia. So, kat sini saya ada methyl group 2 dan numbering. Agak obvious bila soalan macam ni. Sebab kita nak first point different. Okay, bila saya nak letak numbering, kita nak first point different. First point different, bahasa pasar dia, saya nak substituent nombor rendah. So, substituent nombor rendah. Kalau saya mula daripada bawah, saya akan dapat 1, 2, 3. Saya mula dengan 3. Tapi kalau saya start daripada atas ni, saya akan mula 1, 2. So, obviously, 1, 2 dengan 3. Obviously, 2 menang lah. Sebab tu saya kata, soalan macam ni agak jelas. Kita nak ambil yang nombor 2, yang paling rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan dapat 6, 7, 8. Letak nombor dulu. Saya ada 2 kat sini. Saya ada 6 kat sini. Baru combine. Alright, baru combine. Dan sekarang kita nak masuk something. Another rules yang kita guna prefixes. Bila masa nak guna prefixes? Bila kita ada benda yang sama. Alright? Bila kamu ada benda yang sama, kita takkan tulis methyl group 2 kali. Kita takkan tulis 2-methyl-6-methyl. Tak ada. Kita takkan tulis 2-chloro-4-chloro. Kita takkan tulis macam tu. So, kita akan combine guna prefixes. Kita akan combine guna di yang bersamaan dengan 2. Kita akan combine guna tri bersamaan dengan 3. Tetra bersamaan dengan 4. So, bila masa kamu ada benda yang sama, your 2-methyl-6-methyl, kita akan combine dua tu. Alright, saya combinekan dulu. Kita akan jadikan dia dimethyl. Dan bila saya ada dimethyl, bermakna kita ada dua. So, depan tu kena ada dua nombor. Setiap satu substituent kena ada satu kedudukan. Ingat yang tu. Setiap satu cabang kena ada satu kedudukan untuk cabang tu. So, kalau kamu kata dimethyl ada dua cabang,
bermakna kamu kena ada dua nombor. Dan benda ni simple. Kalau kamu perasan dalam latihan saya, kamu akan perasan lah. Nombor kena susun ikut urutan menaik wajib. So saya ada 2 dengan 6, nombor kamu wajib adalah 2.6. Alright, nombor kena susunan menaik. Tak boleh susun ikut hati lah. Alright. So kamu ada 2.6 dimethyl, nama penuh kamu will be 2.6 dimethyl octane. Alright, so peraturan baru yang kita ada kat sini sayang, antara nombor dengan nombor kita ada comma, antara nombor dengan alphabet kita ada dash standard. Okay, yang tu hang dengar benda ni sampai hujung sandwich. Kita akan belajar IUPAC ni tiap-tiap chapter. Hang tak pandai lagi lepas ni, aku ketuk pandai apa. Alright, yeah. Kalau kita kira dari kanan tu, lepas tu turun ke bawah, dia jadi 8 juga kan? Ya. Yeah. Sama. Siapa yang buat like this? Siapa yang buat like this? Just nak tunjuk ya. Just nak tunjuk. Yang ni kan? Kamu ambil. Ya. Betul. Sama je. Cuma substituent dia akan berubah. Untuk case ini akan sama je. Substituent dia duduk kat sini dan dia tetap adalah 2-methyl. Yes. Boleh. Okay. Dia boleh banyak jawapan ni, Madam. Dia bukan boleh banyak jawapan. Rantai karbon tu dia boleh banyak jalan. Biasanya jalan yang dia boleh biasanya kita akan pilih daripada hujung yang panjang rantai yang panjang. Maksud teacher rantai yang panjang, perasan tak kat sini? Karbon ni, saya padam semua dulu nak bagi nampak jelas sikit. Okay. Kalau kamu perasan, alright, cara saya mula selalu saya akan bermula dengan bahagian karbon yang dia jumpa cabang lambat sikit. Okay, sekejap eh. My PowerPoint hang. Itu nampak PowerPoint saya kah? Tak nampak lah. Sedih aku. Nampak dah. Set. Disastrous. Sorry. Itulah. Bila saya tekan laju sangat pen saya tu, dia start. Okay, just we go through back ya. Dia bukan ada banyak jawapan. Kawan kamu tanya ada banyak jawapan ke? Tak. Jawapan dia, nama dia satu je. 2,6 dimethyl octane. Tu je jawapannya. Tapi, dia ada banyak jalan untuk parent chain. Tapi parent chain yang sama, kamu tetap akan dapat octane. Alright, kenapa saya kata banyak jalan? Saya ada hujung ni sebagai hujung, saya ada hujung ni sebagai hujung, saya ada hujung ni sebagai hujung, and this is also another end. Dan biasanya teacher akan pilih hujung mana? Hujung yang bila kamu kena jalan jauh baru kamu jumpa cabang. Maksud teacher, carbon ni, alright, saya jalan satu carbon, alright, saya masuk carbon kedua, saya dah kena cabang dah. Cabang ni. So baru 2 carbon. Bahagian ni kalau saya masuk, baru saya akan jumpa 2 carbon panjang. Bahagian ni pun saya akan jumpa 2 karbon panjang. Bahagian ni pun saya jumpa 2 karbon, saya dah kena pilih jalan saya. Saya dah kena split. Alright? Okay. Tetapi kalau bahagian ni saya akan masuk karbon 1, karbon 2, saya akan jumpa 3 karbon. Baru saya boleh ada split jalan. Baru saya nak pilih. Alright? So selalunya saya akan bermula kat bahagian yang rantai karbon dia agak panjang sebelum dia ada pecahan jalan. Pecahan jalan maksud teacher. Alright. So saya mula kat sini tadi. Semua akan mula kat bawah. Saya rasa tak ada pilihan untuk yang ni. So kamu jumpa karbon ni. Lepas tu perasan tak? Karbon ni sekarang saya boleh pergi kat kiri, saya boleh pergi kat kanan. Dan obviously kita pergi kat kanan. Sebab karbon dia lagi panjang. Bila kamu bergerak ke kanan dan kamu berhenti kat sini. Kenapa teacher berhenti kat sini? Sebab dia jumpa split lagi. Dia jumpa cabang jalan lagi. So, jumpa cabang jalan untuk kes macam ni. Alright? Untuk kes macam ni. Cabang jalan yang kamu pusing atas, bawah, kiri, kanan hanya satu. Bermakna dia orang sama. Sebab hang pilih atas pun kamu dapat satu karbon, kamu pilih kanan pun kamu dapat satu karbon. Alright? Untuk kes macam ni sama. Tapi untuk kes tadi, untuk kes ni, sama ke? Saya pergi kiri, saya dapat satu. Saya pergi kanan, saya dapat panjang ni weh. Ha, yang ni berbeza. Yang ni nampak jelas lah saya nak bergerak ke mana. Betul? Alright. Yang ni kita memang akan bergerak ke kanan lah. Supaya saya dapat rantai karbon yang panjang. Tapi bila saya dah sampai kat sini,
Satu carbon, satu carbon. Sama je. Alright? So, kawan kamu kata tadi, dapat jawapan banyak. Tak, dia bukan jawapan banyak. Dia jalan banyak. Alright? Jalan yang sama untuk dapat octane banyak. Kamu pergi straight. So, saya pun pergi straight lah. Okay? So, octane ni sama. Dan yang paling penting saya, kamu akan perasan substituent kamu pun duduk pada tempat yang sama, nombor yang sama, jenis substituent yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kamu dapat 6 methyl, 2 methyl. Kan? Alright. Nadira, angkat tangan tu ada soalan ke apa? Saya nampak lama dah. Tertekan. Oh, ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okay. So, that is your way of answering lah. Dan untuk soalan ni, saya rasa kita nak tengok pada prefixes. Okay. Just satu benda je saya nak ingatkan sayang, bila ada prefixes, bila kamu ada tri, tadi ada dimethyl, kita letak dua nombor kat depan. 2.6. Kalau saya ada trichloro, kat depan tu patut ada berapa nombor? Kat depan tu patut ada berapa nombor? Tiga. Alright, dia patutnya kena ada tiga nombor lah. Alright, tak kisahlah satu, dua, tiga, whatever nombor, tapi dia kena ada tiga nombor. Walaupun nombor tu berulang, kita akan tengok nanti. Okay, next soalan C. Aisyah, parent berapa carbon? Aisyah Adibah. Saya lupa apa ada dua Aisyah. Tujuh. Ada orang dapat lebih lagi? Tak ada. Saya pun dapat tujuh sesa. So macam biasa, saya akan mula dengan lantai carbon yang panjang sikit. Kat sini tiga baru saya jumpa cabang. So saya bergerak ke dia lah. Lepas tu yang ni saya bergerak straight. So turun. Okay, sama case. Tengok ni saya. Saya sampai kat sini. Saya pergi kat kanan pun dua carbon. Saya turun kat bawah pun dua carbon. Sama tak? Case macam ni sama. So kalau siapa yang pilih pergi kat kanan straight, sama je dengan saya yang pergi kat bawah. Kalau kamu perasan, saya suka ambil rantai yang benggang bengkok. Saya tak suka ambil dari kiri ke kanan. Saya paling pantang ambil dari kiri yang ke kanan. Sebab sekejap lagi budak saya ingatkan semua kiri ke kanan. Apa sekejap lagi otak apa tak kembang. Alright, kat sini tujuh. Good. Aisyah kata tujuh. So kat sini tujuh bermakna nama dia heptane. Letak dulu nama heptane tu. Bulatkan substituent. Saya ada substituent methyl untuk satu carbon. So methyl. Saya ada substituent dua carbon ethyl. Sayang, nanti dalam exam bawa masuk je highlighter kamu guna. Alright, buat macam ni. Nampak jelas. So kat sini nombor macam biasa, numbering. Start daripada kiri atau start daripada kanan bawah? Adik-adik? Nadira kata kiri. Orang lain? Semua start dari kiri? Sama je. Azim kata sama. Kanan, madam. Ifan kata kanan. Alright, so let's see. Ada yang kata kanan, ada yang kata kiri, ada yang kata sama. So saya tulis dulu untuk kedua-dua. So kalau saya ada start dari kiri, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya letak nombor ya. Kalau warna merah, saya akan dapat methyl adalah 3, ethyl adalah 5. Kalau saya tukar kepada warna hijau, saya start daripada bawah, saya akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor kalau warna hijau, pakcik methyl akan dapat 5, ethyl akan dapat 1, 2, 3. So kamu nampak warna merah dapat 3, 5, warna hijau dapat 3, 5. So Azim kata sama je Miss Wong. Ifan kata bawah kanan. Ifan, kenapa bawah kanan? Sebab piti. Alam, madam. Tak tahu. Oh, dapat dah, medium dapat dah. Dia kena bawa. Dia kena bawa pula. Okay, kenapa Nadira? Sebab dia kena yang substitute, dia kena dekat yang mana yang paling sikit untuk substitution tu. Yang mana yang paling sikit untuk substitution. Tapi nombor saya sama sayang. 3, 5, 3, 5. Satu lagi yang warna hijau tu 5, 3.
Tapi 35 lah, 35. Tapi nombor yang kita ambil tu nampak urutan naik dia adalah 35. Okey, tak apalah, saya pun tak faham. Alright, apa yang Azim cakap kat sini, betul. Azim kata sama je. Ayat sama je tu, betul. Kamu akan perasan, kamu kira daripada kiri pun kamu mula dapat 3 dan juga 5. Kamu mula dari kanan pun kamu dapat 3 dan 5. Nadira tak kisah siapa datang dulu. Tapi pilihan nombor urutan menaik tu adalah 3 dan 5. Tapi jawapan kita masih hanya ada 1. Dan jawapan yang betul adalah warna hijau. Kenapa warna hijau betul? Alright, soalan dia adalah kenapa hijau betul? Kenapa bukan merah? Reason agak senang kat sini. Reason sebab kalau nombor dia sama, kita akan bagi alphabetically order terlebih dahulu. Hanya dengan syarat nombor dia sama. Kalau nombor dia sekarang sama dapat 35, 35. Tengok pada alphabet, saya ada M untuk methyl, saya ada E untuk ethyl. Belajar ABC? Tak belajar, saya berhentikan kat matrik, saya hantar balik tadika, saya bayar duit tadika tu. Pergi belajar A sampai Z. So kalau kamu belajar A sampai Z kat tadika, kamu akan perasan E akan datang terlebih dahulu untuk M. Every time bila saya kata alphabetically order adalah A until Z. Okay? So E datang terlebih dahulu berbanding M, therefore 3 nombor yang rendah tu akan bagi pada E. Kita akan bagi pada alphabetically order. Dan sayang, keadaan ini hanya dengan satu syarat. Nombor tu dari kiri dan kanan pun dapat sama. Alright, baru kita bagi pada alphabetically order. Kalau nombor dia berbeza, kita akan ambil yang rendah. Kita takkan tengok alphabetically order. Priority masih adalah pada nombor yang rendah. Ingat yang tu. Okay, so untuk case ini, nama penuh dia mesti adalah 3-ethyl. Alright, 5-methyl. And parent kita heptane hari ini. So bila kamu susun nama pun sama, alphabetically order come first, alphabet A until Z. So ethyl kena datang sebelum methyl. So kamu akan dapat 3-ethyl, 5-methyl, heptane. Agree? Faham ke? Faham. Okay, benda ni sangat penting weh. Nama dalam organik adalah macam kira number of mole dalam calculation. Kalau number of mole hang salah dari awal, macam mana weh? Alright, memang bye-bye lah. Okay, nama tu adalah penting, sangat penting. Alright, next. Madam. Ya. Yeah. Jadi, kalau nak numbering, kita kena tengok alfabet jugalah. Kalau yang number sama. Ya, yeah. Kalau number sama, kamu kena tengok alphabet juga. Alright, kalau number sama. Biasanya macam mana kita nak tengok number tu sama ke tak? Biasanya saya check nombor pertama dulu. Kalau nombor pertama saya dah sama, baru saya gerakkan nombor kedua sama ke tak? Alright, kamu perasan kan kat sini, nombor pertama saya dapat 3. So kalau kat sini, 1, 2, 3, saya dapat 3 juga. Baru saya akan bergerak, 4, 5, oh dapat 5 juga. Okay, dan baru kita tengok, okay, 2-2 dari kiri ke kanan dapat 35, dari kanan ke kiri dapat 35. Dan kita akan bagi 3 kepada orang yang alfabet rendah. Okay, kalau soalan macam tadi, soalan ni saya tak tengok dah. Kenapa? Sebab saya kira daripada ni, saya dapat nombor 2 tu kan. Saya kira daripada sini, saya dapat 1, 2, 3 terus. Saya tak tengok dah. Nampak? Alright, saya dapat 2 dan saya dapat 3. Saya tak tengok dah, saya mesti ambil yang 2 punya. Okay, so adakah wajib kita check numbering dari kiri ke kanan, kanan ke kiri? Tak payah. Alright, kalau nombor pertama dah berbeza tu guys, move on dengan nombor yang rendah tu. Alright, okay. Good question. Ada soalan tanya? Ada. Soalan tanya? Ya, yeah? Ifan? Kalau dapat yang sama, alfabet yang sama. Kalau dapat yang sama, alphabet yang sama, very good question. Kalau dapat yang sama, alphabet yang sama, let me think. Saya bagi contoh lah. Dengan pentil. Alright. Kalau dapat sekali lagi, saya? Apa, Miss? Ifan bagi contoh apa? Profil dengan pentil. Profil dengan pentil. Okay. Kalau dapat alfabet yang sama, kita tengok alfabet kedua.
Jadi ya, pernah keluar dalam Okay. exam. Pernah keluar dalam exam. Alright, tapi kalau tak silap saya, yang keluar dalam exam hari itu adalah sat butil dengan bromo. Kalau tak silap saya, yang pernah keluar dalam exam hari itu adalah sat butil dengan bromo. Alright? So, sat butil kita tahu kita tak ambil kira S. Kita ambil kira B, betul tak? Kita ambil kira B. So, B adalah butil, bromo adalah B juga. So, apa yang kita akan tengok kalau dua-dua tu P? Very good question. Kita akan tengok second alphabet. So, U dengan O, siapa datang dulu? Tu cara dia. Okay? Memang saya akan bagi latihan macam ni pun nanti kat chapter lain. Along the way, saya akan bagi banyak lagi case. Tapi hari ni kita belajar dulu peraturan-peraturan asas dia. Tapi ada soalan yang boleh tanya. Good question, Ifan. Good question. Okay? Alright? Next, soalan D. Rantai paling panjang saya, berapa karbon? Alia? Alia, you ni. Lapan. Alia dapat 8. Okay, let's see. Ada orang dapat lebih? Dapat 8 juga. Tak ada. Okay. So, saya akan bergerak dari sini. Saya rasa memang kena straight. So, 3 takkan ke atas, akan pergi straight. Takkan ke bawah, akan pergi straight. Akan pergi straight juga. Alright, sebab kiri kanan dia semua sikit je. So, that is my 8 carbon. 8. So, saya namakan dia octane. Letak dulu. Weh, methane sampai decane hang kena hafal weh. Alright, methane sampai decane hang kena hafal. Okay, tolong eh. So, that is your octane. Next, kita akan namakan dulu. That is the reason why kenapa saya suka namakan dulu substituent sebelum saya bagi nombor. Sebab saya nak tahu substituent saya adalah alphabet apa. That is the reason why saya tak letak nombor dulu. Kita namakan dulu. Bagi nama untuk semua orang. Baru kita letak nombor. So sekarang, rasa-rasa dari kiri ke kanan? Yang ni agak obvious. Kanan ke kiri. Ifan? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Okay, patutlah saya dengar kiri juga. Dari kanan ke kiri. Kita akan bergerak dari kanan. Agak obvious sebab pakcik ni carbon nombor 2 dah ada orang. Alright? Pakcik kalau dari sebelah kiri, carbon nombor 3 baru ada orang. So, obviously nombor 2 menang lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira betul-betul. Octane 8. So, mesti ada sampai 8. Letak nombor dulu. Methyl 2. Kat sini 4. Alright. Kat sini 6. Ethyl adalah 5. Okay. So, prefixes saya, saya akan combine 3-3 methyl ni. Saya akan combine 3-3 ni jadi 2, 4, 6 jadi trimethyl. Okay. Tapi, bila saya nak susun alphabet. Okay, bila saya nak susun alphabet, kita nak susun nama penuh. Ethyl kita akan tengok E lah. Alright, ethyl kita akan tengok E. Trimethyl, tengok T ke tengok M? M. Hazim kata M. Ada orang kata T? Tak ada eh. Kita akan tengok sebenarnya pada M. Ingat satu benda? Prefixes. Alright. Prefixes untuk di. D untuk di. Tri. Tetra. Alright. Sec. Third. Semua tu S dengan T ni kita akan ignore. Means kita tak akan tengok pada perkataan ni. Alright, kita akan tengok pada nama asal dia. So, kita akan tengok pada M, kita akan tengok pada E. Okay? So, M dengan E macam biasa, pergi tadika kan? So, cikgu saya ajar E datang dulu. Saya tak tahulah kalau tadika kamu ajar dari Z. Saya tak tahulah. Alright? Ni kalau tak T ni aku tak tahu dah. Kalau alphabetically order tu kalau kamu tanya saya, kenapa E datang dulu? Kenapa teacher tahu E datang dulu? Ketuk kepala apa sampai penyek dia. Macam apa patut berhenti belajar weh. Membazir ni, membazir. Membazir data internet yang mak hang bagi tu. So, you have your 5 ethyl, 2, 4, 6 trimethyl octane. Easy. Boleh buat? Senang. Okay, Azim pun dah boring. Okay, macam biasa, nombor dengan alphabet dash, nombor dengan alphabet dash, comma adalah antara nombor, antara perkataan tak ada space. Ingat yang tu. Yang tu adalah rules yang
Saya rasa saya mati pun Rusni masih betul. Alright, so kena ikut, kena ingat. Easy. Easy dengan syarat satu. Buat step by step. Jangan gatal tengok soalan, nak letak nama terus. Konon-konon imagine, oh saya dah ada dah teacher nombor-nombor tu dalam otak. Tak payah. Otak hang macam mana saya tahu. Alright? So, jangan letak nama terus. Buat step by step. Tentukan pattern. Okay, bila masuk cyclone. Saya suka soalan cyclone. Senang. Alright? Bila jumpa cyclone, kamu tengok. Cyclone saya 5 carbon. Cyclone tu ring weh. Cyclone tu ring. Okay? Bila cyclone wujud, senang je. Kalau dia adalah 3 carbon ring, dia adalah propane yang biasa. Alright? Propane 3 carbon. So, kalau dia cyclic, dia jadi cyclopropane. Itu je. Tambah perkataan cyclone. So, sekarang saya ada 5 carbon. Alright? 5 carbon. Dan pakcik ni 1 carbon, pakcik ni 2 carbon. Obviously, 5 carbon menang. So, kalau 5 carbon menang, 5 carbon jadi parent. So, 5 carbon. 5 carbon is a pentane. So, dia jadi cyclopentane. Okay? Itu parent. Alright? Standard lah. So, tak ada apa. Cuma tambah cyclo je kat depan. Senang. Next, macam biasa, kita bulatkan substituent. That is my methyl group. That is my ethyl group. Dan soalan saya, case ini. Nombor dia mesti adalah 1 dan 2. Betul? Okay. Miss. Ya, Ivan. Saya dapat longest chain tu 7. Sebab saya ambil dari yang 2. Tak boleh macam tu. Okay. Good question. Ivan ada tanya satu benda. Sebab ada orang tanya, so send aja. Sebab ada setengah tahun budak tak tanya. Ada setengah tahun semua budak buat macam tu. So, apa yang Ivan buat? Saya rasa Ivan buat macam ni. Betul, Ivan? Yes. Okay. Ivan, kenapa Han nak putuskan ring tu? Kalau macam tu, Ivan, dia bukan patut 7. Dia patut 8 je lah. Betul. Alright. So, okay. Good question. Tapi one thing, Ivan, ring tu kita tak boleh pecahkan. Kalau orang bagi dalam bentuk cyclo, dia kena kekal cyclo sampai bila-bila. Dia tak boleh pecahkan cyclo tu sebab kita tak buat apa-apa reaction. So, cyclo tu kena kekal. Bila Ivan buat cara ni, alright, kalau Ivan buat cara ni, Ivan sebenarnya putuskan rantai kat sini. Perasan tak? Ni. Okay. Dia mana boleh putus? Han tak buat apa. Kenapa nak putuskan dia? Kesian kat dia. Han jangan paksa dia break up. Sedih. Alright. So dia tak boleh putuskan rantai dalam cyclic tu. Jangan buat macam tu. Okay. Good question. Dan jangan buat. So. Okay. Kita akan compare. Kita sebenarnya compare macam ni. Ni ring. Ni straight chain. So kamu tengok ah, yang ni 1 carbon, yang ni 2 carbon, yang ni 5 carbon. Siapa menang? 5 carbon menang. Tu je. Senang. Tak payah fikir mampu-mampu sangat. So 5 carbon kat sini menang. Therefore, nama dia akan jadi cyclopentane seperti yang kita kata tadi. Kita move on kepada your substituent. Dan saya berhenti tadi pada 1 dan 2. Dua-dua nombor ni akan pegang 1 atau 2. Dan kita dah belajar tadi. So sekarang siapa kena pegang 1? Ethyl. Kenapa saya kata dua-dua akan pegang 1 dan 2? Sebab pusing kat mana pun kamu akan dapat 1, 2. Pusing kat mana pun kamu akan dapat 1, 2. Alright. Clockwise ke anti-clockwise dapat 1, 2. So kalau macam tu nak bagi 1 kat siapa? Mesti bagi 1 pada ethyl. Alright. Kita akan bagi 1 pada ethyl. Therefore, kamu akan dapat 1 ethyl, 2 methyl. Reason? Alphabetically order. Kita hanya akan bagi nombor rendah kepada alphabet yang rendah kalau susunan nombor sama. Alright, Zimaida, Zimaida. Lepas tengah jam tak, Zimaida? Azim tak tenteram dah. Azim hang rokok tak? Nanti kita sembang bawah. Oh, ngantuk tak gaban ni. Alright, so you have your 1 ethyl 2 methyl cyclopentane. Hang mokok kamu tak buat apa, aku biasa. Hang yang mati, bukan aku mati. Eh, tak mokok ni.
saya Azim baik. Azim tak mokok. Saya yakin budak saya semua baik. Cikgu dia je tak baik. So what ethylcholmethylcyclopentane is it? Alright. Tak ada pilihan lain. Satu mesti kena duduk pada ethyl sebab alphabetically order E kena datang sebelum M. Okay. So tak ada pilihan jawapan lain. Okay. Dan dalam video sebab ada ada budak tanya. Dalam video saya kata nombor satu boleh tinggal. Saya kata one boleh tinggal. So ada budak tanya, teacher boleh tak saya letak nama saya macam ni? Alright. So saya nak tanya siap-siap, boleh atau tak boleh? Tak boleh. Alright, Fatin kata tak boleh sebab? Sebab bila ada nombor lain, nombor satu tu pun kena ada juga. Perfect. Kita hanya boleh tinggal nombor satu kalau hanya ada dia seorang. Kita boleh tinggal nombor satu kalau dalam siklo saya hanya pegang satu methyl group. Kalau soalan saya adalah macam ni, nama saya akan jadi methyl cyclopropane. Yang ni betul. Sebab apa? Sebab saya hanya ada satu orang dan saya mesti tahu nombor satu jatuh kat dia. So nombor satu boleh tinggal. Tapi kalau saya ada lebih daripada dua nombor, kena letak. Nombor satu ke nombor apa pun kena letak. Okay, ingatlah. Alright, sebab hampa ni bila dengar video, hampa dengar bahagian yang hampa nak dengar je. Bahagian yang saya dok tekankan, hampa tak dengar. Saya tahulah. Sebab ada kelas lain tanya. So saya nak bagi tahu siap-siap jangan buat macam tu. Okay. Alright. Kat sini, Sasa. Pardon? Cyclohexane. Cyclohexane. Thank you. Ifan ubah balik jawapan kamu eh. Alright. Kat sini nama saya cyclohexane. Numbering. Okay, numbering saya dari mana ke mana? Syakira? Siapa dapat nombor satu? Dari ethyl. Syakira kata dari ethyl. So kalau daripada ethyl, saya tulis je dulu. Syakira pusing ke atas ke pusing ke bawah? Atas. So Syakira kata like this. So kalau ikut apa yang Syakira buat, saya akan dapat nombor satu untuk ethyl. Saya akan dapat nombor satu untuk ethyl. Saya akan dapat nombor dua untuk methyl. Saya akan dapat nombor enam untuk methyl group. Okay. Ada soalan, ada jawapan lain? Ada orang? Ada. Ada. Ada sama je. Pasir dapat sama je. Pusing atas atau pusing bawah sama. Yang lain? Sama. Yang lain? Saya ada. Yasmin? Nombor satu saya start daripada metil yang atas. Methyl yang atas. Nombor satu Yasmin start daripada methyl atas. Lepas tu Yasmin? Nombor dua yang ethyl. Okay, so turunlah. So Yasmin dapat this one. So untuk jawapan Yasmin saya akan dapat satu, dua, tiga. Remember first point different? First point different means kita nak bagi semua substituent saya nombor yang paling rendah. Serendah yang saya mampu. So, kalau warna merah, saya bergerak daripada satu ke dua dan ke enam. Kalau warna hitam, saya bergerak daripada satu ke dua dan hanya ke tiga. Satu-satu sama, dua-dua sama. Tapi tiga dengan enam, siapa lagi rendah? Cikgu saya ajar tiga lah. Cikgu matematik saya ajar tiga lagi kecil lah. Alright. So tiga lagi kecil kat sini sayang. So mengikut first point different, kita akan ambil this one. So apa yang Yasmin cakap betul? Dan untuk siapa yang jawab, Syakira jawab, Basit jawab sama. Alright. Apa yang warna merah ni? Kenapa warna merah ni kamu jawab? Sebab kamu rasa E tu adalah ethyl kena dapat nombor satu. Itu hanya dengan syarat. Kalau nombor susun clockwise, susun anti-clockwise pun dapat susunan nombor yang sama. Alright, saya nak betulkan balik dalam otak kamu.
kamu hanya akan bagi alphabet itu nombor rendah. Kamu akan hanya bagi lower alphabet tu nombor rendah dengan syarat kamu pusing kiri, pusing kanan, nombor dia sama. Dan kita bagi dia yang rendah. Okay, dan kita bagi dia yang rendah. Tapi at the end of the day hari ni, kalau saya memang nak nombor rendah untuk substituent saya, saya takkan mula dengan ethyl. Sebab kalau saya mula dengan ethyl group, saya akan dapat 6. Saya tak nak 6 tu. Tinggi sangat. So apa yang kita akan buat, kita akan susun daripada methyl atas atau bawah, tak kisah. Kenapa saya kata atas atau bawah tak kisah? Sebab saya akan pusing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga kalau teacher mula warna merah, sekarang duduk kat methyl bawah. 1, 2, 3. Nampak? Saya pusing clockwise, saya pusing anti-clockwise, saya tetap dapat 1, 2, 3. Yang ni yang kita nak. Dan samalah 1, 2, 3 dia sekarang. Alright, 1, 2, 3 dia sama. Sebab 1 duduk kat methyl, 2 duduk kat ethyl, 3 duduk kat methyl. Sama dengan Yasmin dapat 1, 2, 3. Betul Yasmin? Betul. Okay, nampak sayang? Kelas, okay. Alright, so jawapan kamu. Nombor yang kita akan ambil sekarang adalah 1, 2, 3. Kita akan ambil set nombor 1, 2, 3. 1, 3 dapat pada methyl, 2 dapat pada ethyl. So, 1, 3 kita akan combine jadi 1, 3, dimethyl. Okay? So, nama penuh untuk soalan ni. Basit, nama penuh yang dah telah dibetulkan. Dua etil, satu tiga dimethyl, dimethyl cyclohexane. Thank you. Kelas betul? Ada yang tak setuju? Betul. Okay, kalau betul soalan saya, kenapa etil datang dulu? Kenapa bukan dimethyl datang dulu? Bukan D, D datang dulu ke? A, B, C, D, E. Bukan D patut datang dulu. Prefix. Yang itu kita itu ambil prefixes. Kita ambil yang dia prefixes kita ambil. Thank you. Kita tak ambil prefixes, kita hanya tengok pada M. So E dengan M, E datang dulu. Pandai. Boleh habis dah, boleh habis dah. Okay, okay lah tu. Alright, is it? Confused lah masa mana kita nak tengok alphabet ataupun number macam tadi. Okay. Alphabet dengan number. Nak tengok siapa dulu? Number. Nak senang? Azim kata dia dah start confused. So saya nak clear balik semua orang. Kalau saya ada number dengan alphabet, siapa priority? Siapa yang paling utama? Nombor. Yang paling penting, nombor kena rendah dulu. Okay Azim? Nombor kena rendah. Nombor mesti kena paling rendah sebelum alphabet, sebelum apa benda mak nenek. Tengok nombor dulu. Okay? Nombor kena rendah. Nombor kalau dah sama, pusing kiri, pusing kanan, pusing atas, pusing bawah, nombor 100% sama sebiji, baru kita cuba bagi nombor yang rendah tu kepada alphabet. Kita cuba, Zim. Kita cuba. Kalau tak boleh, tak payah. Okay? Priority adalah nombor rendah. Okay, priority adalah nombor rendah, bukan pada alphabet. Okay, priority adalah nombor rendah. Okay, next. Kat sini, Izzul, jawapan? Saya nak check jawapan kamu tengah. Itu. Cyclo. Cyclopropane. Lepas tu for ethyl hexane. Okay. Jawapan Izzul, ada jawapan lain? Ada orang dapat jawapan lain? Alif tak payah tanya. Alif tak buat. Alif kerja Alif duduk saling jawapan je sekarang ni. Alright. Jawapan lain? Tak ada, tak ada. Semua setuju. Kemah Zul, semua sokong hang. So let's see, betul ke tak? Alright.
So over here, saya rasa saya akan mula daripada ni lah sebab dia ada dua carbon sebelum dia start pecah. So datang turun kat bawah nak jumpa jalan cabang, saya akan pilih yang ke kiri sebab panjang lagi. So takkan naik ke atas sebab dia ring. So kita takkan pecahkan ring tu. So sambunglah. Dan kawan kamu kata hexane. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yes, that is my hexane. 6 carbon parent. Next, substituent saya ada kehadiran cyclo kat sini. So daripada cyclopropane jadi cyclopropyl, YL. Daripada ANE ubah jadi YL. Kat sini kita ada dua carbon, 1, 2. So Izul kata kat sini adalah ethyl. Perfect. Numbering. Agak obvious. Number dia adalah untuk dapat yang paling rendah, saya akan start daripada kiri. Sebab kalau start dari kiri, saya nombor 2 tu, saya dah ada substituent. 3, 4, 5, 6. Tapi kalau saya mula dari kanan, 1, 2, 3 baru saya jumpa kawan. So 2 menang lah. Alright, tak payah sambung dah lah, 2 menang lah. So, cyclopropyl akan dapat nombor 2, ethyl akan dapat nombor 4. Okay, 3 tu tak payah padam lah, tak payah tengok, saya buat pening lah. Okay, kita tak nak lah, kita akan ambil satu set nombor yang sama je. So, saya akan dapat 2 untuk cyclopropyl, 4 untuk ethyl. Alphabetically order, C datang terlebih dahulu before E. Cyclopropyl for ethyl. Okay, easy. Senang. Structure je nampak susah weh. Ifan? Kenapa kita tak naik ke atas tu? Bukan kalau kita naik dia jadi longest chain lagi ya? Yang tu cyclopropyl. Okay. Ifan rasanya Ifan kata like saya naik ke atas. Yes. Macam ni. Yes, miss. Lepas tu nama dia nak jadi apa? Tak tahu, miss. Tak tahu, miss. Miss pun tak tahu. Alright. Satu, Ifan macam ni lah. Nak senang cerita Ifan. Straight chain dengan cyclo tak boleh jadi kawan. Nak senang macam tu. Nak senang, nak bagi senang nampak. Bila dia adalah cyclo sayang, cyclo-cyclo lah. Dia bila ring, dia duduk dalam ring tu je. Dia takkan kawan dengan orang lain. Bila dia straight chain, dia kawan dengan straight chain je. Alright? Dia takkan kawan dengan orang lain. Nampak? Alright? Bila dia adalah cyclic, dia cyclic lah. Dia tak gang lah. Dia tak ada member dah weh. Dia dengan dia lah. Alright? Dia dah kahwin dalam duduk orang dalam rumah je. Okay? Bila dia dah ada ring tu, dia dah macam ada cincin lah. Dah kahwin dah, dia duduk dalam rumah, dia tak ada gang lah. Yang lain kali dah kahwin pun macam tu kok. Hal lain kali kalau dah kahwin, jangan duduk cari kawan je. Duduk kat rumah sikit, jaga anak. Okay? So, ring dengan dia takkan kawan. So, straight chain, dia macam ni. Okay, kalau saya ada cyclic, katakan. Lepas tu saya sambung lagi. Kan? Alright, lepas tu saya sambung lagi. Macam ni. Okay? So, kita akan nampak, Fan, cyclic saya 4 carbon. Okay, cyclic saya 4 carbon. So, kita nampak bahawa cyclic kita 4 carbon. Kalau rantai kat luar ni boleh lagi panjang. Kalau rantai kat luar ni boleh lagi panjang, kita akan ambil rantai kat luar ni. Okay, tapi boleh tak kita sambung like this? Mungkin Ifan akan tanya, boleh tak saya sambung macam ni? Boleh, ni lah rantai panjang saya. Alright, tapi sambung sampai sini je lah. Takkan masuk kat ring lah. Okay, akan sampai sini. Dan sekarang rantai warna biru, rantai straight chain saya 5 carbon. So 4 carbon dengan 5 carbon. Fun, siapa yang menang? 5. Alright, 5. 5 carbon menang, 5 carbon jadi parent. Bila parent adalah dia, bila parent adalah 5 carbon pentane ini, pakcik cyclic ni automatically jadi cyclobutyl, YL. Sebab dia akan jadi substituent. Okay. Ingat ya. Senang macam tu, Ifan. Jangan jangan peningkan diri anda. Kenapa nak pecahkan ring tu? Aku pelik tu. Kesian tau.
Ha, okay, miss. Saya tu elok-elok dah. Orang buat ring tu elok-elok. Orang tak payah ada pecahkan dia. Set dia. Okay, okay. Alright. And okay, just one kind reminder, ya. Just one kind reminder, kalau kita dah buat banyak nama, kita dah tengok banyak soalan. Kalau kamu perasan dalam jawapan akhir kamu untuk setiap jawapan, kamu hanya akan ada sekali A-N-E kat belakang. Apa-apa yang duduk kat depan, semua Y-L. Perasan tak? So, jangan tersilap tulis. Alright? Semua yang kat depan adalah Y-L. Sebab Y-L tu substitute. Y-L, Y-L, belakang je A-N-E. Okay? So, jangan tersilap lah kat situ. Okay? Alright. Next. Okay, soalan macam ni kita nak tengok. So, nak exam dia keluar yang macam ni. Soalan yang dia bagi nama semua, elok-elok sebelum case tu dia tak bagi. Soalan macam ni keluar exam. First thing, apa kita buat? Case. Case. Yes. Explain dengan betul. Saya ada CH3. Saya ada CH. Saya ada CH2, CH3. Tak payah expand semua benda sampai nampak hidrogen semua, tak payah. Tapi kamu kena expand especially yang duduk dalam bracket-bracket tu. Okay, nampak yang duduk dalam bracket, kamu kena kembangkan sampai macam ni pun jadilah. Exam memang akan bagi yang ni. Kalau saya keluar soalan exam pun saya akan bagi yang ni. Kerja kamu lukis. So untuk soalan ni, bila kamu dah lukis, soalan ni akan nampak senang. Bila kamu dah lukis, rantai paling panjang, berapa karbon? 7. Kalau soalan yang tak ada ring, Ifan okey je. Dia kalau soalan yang ada ring, tu Ifan jadi pening. Baik, Ifan. Alright. So, yang ni 7, let's see, betul 7. Yes, 7. So, that is my heptane. And senang, saya ada substituent saya, semua adalah methyl group. Soalan teacher senang je kat sini. Soleha. Asyik Soleha je. Azalina. Azalina start kira dari mana Azalina? Dari kanan ke kiri? Dari kanan ke kiri sebab kita ada nombor rendah 2. Nombor 2 dah jumpa kawan. Alright, nombor 2 dah jumpa kawan. 5, 6, 7. So nombor 2 dah jumpa kawan. So kita akan start kira daripada dia. Sebab kalau saya start kira daripada bawah, saya nombor 3 baru jumpa orang. 1, 2, 3. So tak nak lah, nombor 2 menang lah. Dan kita ada keadaan repetitive number. So apa jadi kalau saya nombor saya berulang? Ulang je lah. Apa masalah dengan nombor yang ulang tu hang tak nak ulang? Saya ada nombor 2 2 kali. Ulang je, tak ada masalah. Nama dia 2,2,5-trimethylheptane. Ulang sahaja. Tak ada masalah. Bear that in mind, kita dah bincang benda ni. Kalau try kat depan, mesti 3 nombor. Mesti 3 nombor walaupun nombor yang sama. So, tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Senang. Okay? Very easy. Semua yang ada, siapa yang tengok video saya habis, dia tahu semua. Alright? Saya ulang balik ni cuma dalam bahasa Melayu je. Dan kita ulang dengan soalan. Okay. Senang. Dengan syarat satu, lukis balik. Jangan jawab dalam macam ni. Kalau hang boleh jawab guna structure condense, aku kagum eh. Saya pun tak boleh. Okay, so tak payah gatal. Kembangkan. Soalan nampak susah macam ni. Tapi bila kita kembangkan, kamu akan nampak simple. CH kembang, CH2, CH3, sambung, CH2, CH2, CH3. Kembangkan. Bila dah kembang, kamu nampak senang. Azim, Azim atau Azim tak boleh nak buka dah. Azim, nama? Dua ethyl pentin. Dua? Dua ethyl pentin. Dua ethyl pentin. Kelas, ada jawapan lain? Three ethyl. Trimethylhexane. So saya ada dua jawapan kat sini. Satu parent 6 karbon. Satu parent daripada Azim 5 karbon. Azim, jawapan hang betul ke jawapan Ifan betul? Ifan betul. Kenapa Ifan betul? Sebab dia ambil longest chain. Longest chain dari mana ke mana? Daripada kanan ke kiri. Daripada bawah. Daripada bawah.
Ke atas. Ke atas. Lepas tu ke kanan. Ke kanan. Ifan, jangan asyik gerak dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Bila nak pandai, Ifan? Alright, dalam exam memang saya tak bagi weh soalan dari kiri ke kanan tu. Memang tak keluar. Jangan bergerak hanya daripada kiri ke kanan straight macam tu. Tak ada. Dalam exam pun tak ada. So tengok betul-betul rantai paling panjang apalah. Soalan ni senang je. Jawapan dia 3 metauhexane. Satu je syarat dia, kembangkan apa yang kamu patut kembangkan. Okay, minta tolong sangat-sangat. Keluar soalan condense, tolong kembangkan. Okay? Alright? Next and also last soalan ni. Ada siapa-siapa nak donate jawapan dia? Ada siapa-siapa nak try jawapan dia? Anybody? Nak try. Boleh? Azim, try. Come. Satu set butil. Satu set butil. Satu kloro. Satu kloro. Empat metil. Cyclooctane. Cyclooctane. Dan saya rasa first thing yang saya nak bincang, cyclooctane. Semua setuju? Kalau semua setuju, check jawapan kamu atas kertas. Cyclooctane adalah double O tak ada space. Cyclooctane tak ada space. Okay, dua O. Obviously, parent kita kat sekarang is this guy lah, cyclooctane-nya. Alright, Ifan, check balik jawapan kamu. So that is my cyclooctane over here. Dan 8 carbon. 8 carbon cyclooctane dan saya ada 3 substituent. 3 substituent saya hari ini adalah methyl group 1 carbon. Saya ada kehadiran chloro. Alright. Dan saya ada kehadiran sac butyl. Sac butyl tu apa benda? CH3, CH2, CH, CH3. Sac butyl bermakna dia sebenarnya adalah secondary butyl. Alright? Kenapa ada dash? Kenapa kalau sac butyl dengan third butyl, kalau kamu perasan, jawapan Azim betul lah. Kenapa sac butyl dengan third butyl dia ada dash kat tengah-tengah tu? Kenapa kalau alphabet dengan alphabet bukan patut dekat? Sebab sac butyl ini membawa maksud secondary butyl. Dan secondary butyl sayang, 2 knot. Tertiary butyl, 3 knot. Sebab tu sac butyl dengan third butyl, dia lain daripada orang lain, dia ada dash antara alphabet tu. Sebab sac dengan third tu sebenarnya membawa maksud secondary, tertiary, nombor. Dia sebenarnya membawa maksud nombor. Okay? So, sac butyl, secondary butyl. Nampak tak carbon ni sekarang? Oh, first thing, sebelum carbon ni. Nampak tak dia adalah butyl? Butyl bermakna dia 4 carbon. Alright? Butyl bermakna dia 4 carbon. Can you see the 4 carbon over here? 1, 2, 3, 4. Okay? 4 carbon. Alright? So, butyl lah. Kenapa sac butyl? Sebab carbon yang terikat dengan parent, carbon ini, carbon yang terikat dengan parent, carbon ni adalah secondary carbon dalam butyl. Carbon ini adalah secondary carbon dalam butyl. Sebab tu nama dia sac butyl. Nampak? Kalau saya ada cyclooctane lagi. Tak pandai pula nak lukis cyclooctane. Ha, berpi lah. Kadang yang besar-besar lah, panjang-panjang, terima je lah lukisan buruk saya. Kalau dia adalah third butyl. Apa maksud third butyl? Third butyl bermakna dia adalah tertiary carbon dalam butyl. Look at it. That is my butyl, 4 carbon. That is my 4 carbon. Dan third butyl bermakna carbon ini adalah tertiary carbon dalam butyl. Nampak? Okay. That is your sac butyl over here. That is your methyl group. Okay. So, one set butyl, obviously, satu duduk kat dia lah. Pusing ke atas, 2, 3, 4. So, satu chloro, satu set butyl, 4 methyl. Alphabetically order, B come first before C. So, set butyl kena duduk depan. Sebab S kita tak ambil kira. But in mind, set butyl, third butyl tu sebenarnya nombor, bukan number. Dia bukan nama, dia sebenarnya nombor. So, kita tak ambil kira. Alright, kita ambil kira B. Question. Okay. Alright, kalau tak ada apa, kita akan sambung hari
Khamis. Kita akan jumpa balik hari Khamis. Dan hari Khamis tu saya nak habis sampai physical property. So tolong tengok physical property sikit lah. Okay, tolong tengok physical property sikit. Kita akan habiskan sampai physical property. Minggu depan saya nak masuk mechanism je. Alright, question? Senang? Alright, so kalau tak ada apa, I'll see you next Thursday. Have a good day, thank you. Sebab saya ada kelas lagi. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, saya nak bergerak dulu ya, sebab saya ada kelas lagi. Bye. Thank you, Miss.